Insentif cukai melibatkan segmen teknologi hijau di Syur diberi penekanan menerusi belanjawan 2023. Penganalisis strategi ekonomi Dr. Zulkifli Zakaria berkata, insentif dicadang diberi kepada pengguna dan pemain industri. Dan segmen cukai yang harus dilihat ialah segmen yang melibatkan greenhouse, contohnya komunikasi, transportation, pengeluaran electricity, pengeluaran tenaga yang menggunakan yang akhirnya memberi tenaga haba, dan renewable energy. Bagaimana harus kita kurangkan cukai ataupun memberi insentif dalam sistem percukaian kita untuk renewable energy, ataupun satu lagi ialah fossil fuel, tidak menggunakan fosil, tidak akan minyak minyak seperti Bayan perlu diperkemas bagi menggalak pembayar cukai menjalankan tanggungjawab.